Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Punggung Kae. Teman-teman, hari ini kita masih berada di kota Sabang, Provinsi Aceh. Ada salah satu hal yang menarik buat kami dan kami anggap ini sebagai sesuatu hal yang unik karena berbeda dengan yang biasanya ada di tempat-tempat lain. Dan tentu saja Anda penasaran kan? Dan ikuti terus video berikut ini. Jika Anda berkenan, silakan like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, hal unik yang kami maksudkan di sini adalah permukaan badan jalan. Biasanya, jalan pada umumnya yang ada di tempat-tempat lain, jalan dari kedua arah itu biasanya permukaannya sama rata antara arah ke kanan dan juga arah ke kiri. Namun jalan pada ruas di salah satu bagian kota Sabang ini justru permukaannya berbeda antara arah ke kanan dan juga arah ke kiri. Perhatikan di video berikut ini. Kondisi ini teman-teman tentu membuat kita harus lebih berhati-hati ketika melewati jalan yang ada di wilayah ini. Dan lihatlah di video berikut ini, permukaan badan jalan antara sebelah kanan dengan sebelah kiri itu berbeda ketinggiannya. Kemudian garis-garis markanya juga banyak yang membingungkan kita, sehingga kita perlu sedikit berhati-hati untuk melewati jalan ini. Dan ini yang paling sangat kentara terjadi teman-teman. Bisa dilihat jalan sebelah kanan sangat tinggi, sedangkan jalan sebelah kiri berada di bawahnya. Teman-teman, jalan yang kita lewati ini kalau tidak salah kami adalah jalan dari arah kota Sabang menuju ke arah Anu Hitam, tempat beberapa hotel terkenal yang ada di kota Sabang. Teman-teman, tidak diketahui apa maksud pembangunan jalan seperti ini. Dan tentu saja pembangunan jalan yang ada di kota Sabang saat ini gencar dilakukan, terutama sekali untuk mendukung proses pariwisata yang ada di kota paling ujung yang ada di negara Indonesia. Jidong.